Hai semua, selamat pagi, salam hari Minggu dari saya Rosi Alam Channel. Oke, pada pagi acara ini kita nak pergi sarapan. Kali ini kita nak tukar selera sikit guys. Kita nak cari kempua. Kempua ni memang susah nak dicari, nak ataupun didapati di Kuching sini. Saya pernah, ini kali kedua saya mau pergi sini guys. Saya 2 minggu lepas saya ada pergi sini, dia memang sedap. So kali ini kita nak cari kempua. Dan kempua ni memang susah cari di Kuching. Hanya kempua ni famous di Sibu guys. Jom ikuti bersama dengan saya. Kita tengok macam mana rupa kempua di Kuching sini. Lokasi kita pada pagi ini, kita berada di Jalan Padungan guys. So inilah nama tempat dia, Seng Yuen. Dia di tepi corner sini guys. So kalau kamu pergi ke Padungan, China Street atau China Street lah. So kalau nampak Seng Seng Yuen, di sini, di tengah-tengah sini guys. Jom ikuti sama saya guys, cari kempua. Dia di lorong-lorong tengah nih guys. Sini memang famous lah. Sekarang jam menuju pukul 10. Dia stall di tidak apa-apa banyak sekali guys. Sini ada kecap. Kita nak sini guys. Kempua sini. Oke, kempua special. Hati. Diau mau. Satu, dua. Satu. Itu. So kita order special punya guys. Thank you.
saya punya kumpul guys. Kita ada hati, kita ada wantan, kita ada babi casio sini guys. So semua enak rasa deh guys. Tengok, rupa ada pun sedap. So inilah kita punya kumpul pada pagi ini guys. Tengok, ini berharga RM13 saja guys. Usia dia pun cun bagi saya. Dia ada hati, dia ada wantan, dia ada babi merah di sini guys. Mantap, jom kita makan guys. Alright, kita nak berdoa dulu guys. Memang tidak mengecewakan, sedap. Dura ada punya mie guys, ada punya kempuan ni. So, siapa-siapa berteman ni kempuan di area kecil sini guys, boleh pergi ke padangan sini guys. So, you cari sembok warna kuning, Seng Yuen. Di situ lah tempat paling sedap di Kuching guys. So, ini adalah merupakan kali kedua saya datang ke sini guys. Terutama, saya mencoba adakah dia sedap tidak, saya tidak ambil video. Apabila saya merasa kepada kali pertama, memang sedap. Itulah saya datang lagi. Hari pertama itu merupakan last week, hari Minggu juga.
aku punya mie ini memang sunnah dari saya, guys. Ada pun babaloy dengan kodimannya yang banyak-banyak begini, guys. Serta rugi. Kepada pun konsisten macam saya punya hari itu. Licin, guys, ini berkuah licin, super licin. So kalau dia maksud dia licin, dia begini, guys, memang terbaik. 10 dari 10 saya bagi dia 10, guys, perfect nih, guys. Okay, guys, kita nak gerak. Memang mantap-mantap di pintu, kita dah sapa-sapa dia punya toke lo. Thank you. Boleh. Saya bagi stiker dekat bawah boleh. Oh. Kita ada stiker ni. Kita letak dekat di sini, guys. Terima kasih. Ha, YouTube. Betul. Boleh, boleh. Nanti ada orang datang confirm lah. Okey, kita ada stiker di sini. Kalau kamu nampak ni, kamu orang datang sini, guys. Alright. Okey, thank you nanti, Uncle. Alright. Bye. Bye.